teman-teman, gedung yang ada di sini teman-teman yang aku tunjuk posisi ini, ini adalah salah satu gedung yang dipakai sama OET-nya buat nyimpan kuda. Jadi sini adalah istal. Kita biasanya kalau istalnya untuk tempat atau gedung ini tempat yang disiapkan pemilik rumah untuk menampung kuda-kuda bawaan mereka itu namanya istal teman-teman. Nah ini adalah salah satu istal yang digunakan. Nah, konon katanya kebanyakan dari anak-anaknya OET itu kebanyakan yang ke pasar. Di rumah sendiri. Oh. Jadi kebanyakan di OET ini nih, anak itu punya ajudan masing-masing yang tugasnya sebenarnya bukan untuk ngomong tapi untuk menuntun. Iya kan ya? Bayangkan rumah ke kelurahan ya. Beda kalau ya beda gang. Iya kan ya. Jadi kebanyakan tuh anak-anak di sini tuh juga punya asisten pribadi masing-masing yang tujuannya juga selain untuk mendidik juga, tapi juga untuk menuntun teman-teman ke rumah yang mereka tuju. Jadi ini spot yang berikutnya untuk apa? Rute Raja Gula, Jalan Gergaji, Balai Kembang 1, kode pos 50243. Nah, sekarang lanjut ke spot berikutnya.